Oke okay guys, selamat datang. Hari itu saya ditunjuk, saya pergi balik 920 dan saya pergi mencegah konon Kiki yang saya gasak. Oke, okay. So sekarang ni saya akan ajar korang macam mana anda baca balik 920 dengan resipi yang saya pakai itulah. Alright, let's go. Okay, so bahan-bahan di sini adalah santan, air dengan yang jug ni dia ada ukuran dia, dia ada ml dia. Okay, alright. Dengan flavor-flavor ini saya pakai kerana kelapa, lemon dengan buttermilk lah. Dengan padlet 2 kilo, saya selalu ratio padlet jadi 2 kilo 2 kilo lah. So kita nanti akan tinggal dia punya ukuran dengan apa semua dekat description kat bawah. So korang boleh tengok kat situ lah. So saya akan kat sini, saya akan ajar cara nak bancuh je lah. Alright, so let's go. Okay guys, alright. Ni kita bancuh padlet 2 kilo. Okay, saya akan selalu pakai besi ni lah untuk bancuh padlet, untuk senang air dia spread dengan padlet dia lah. Okay, so saya pakai padlet 920. Okay, saya pakai santan dulu. Santan ni dia bukan santan yang santan fresh lah. Biasa saya selalu bagi basi dulu santan ni. Bagi basi baru saya pakai lah. Kalau saya pakai santan fresh, tak tahulah dengan resipi yang lain, tapi resipi saya ni saya pakai santan basi. Kalau korang nak tengok ml dia berapa sepekatan, okay, ml dia dekat 6, dekat 700. Okay, 700 ml lah sepekatan dia. Okay, so kita tuang. Alright, kalau nak tahu basi tak basi, nah, nampak basi, nampak. Okay, ni dah santan basi lah. Alright, okay, kita spray dulu. Okay, masuk santan. Okay, next kita akan masuk air. Air dia sampai 800 ml. So 700, 800 ml lah. So jadi air sampai sini, kita pergi ambil air dulu. Alright, tuang 800 ml air. Okay, tuang. Okay, biasa saya selalu pakai glove lah sebab busuk. Alright, so kita gagalkan diri dulu. Settle. So kita gaul lah dia. Okay, kita gaulkan dia bagi dia spati lah. Bagi semua pellet ni kena. Air santan dengan santan dengan air kita campur tadi lah. Santan basi tu lah. Okay, so peringatan sikit. Air dia kita jangan pakai air pipe lah. Kita selalu pakai air air filter ataupun air mineral lah, seeloknya. Kalau air yang biasa tu dia ada klorin lebih sangat. So kadang kalau klorin lebih sangat, ikan tak makan. Okay, jom. Okay, okay, bila dah habis gaul, kita biarkan dia dalam 10 minit. Bagi pellet air tu serap dengan pellet semua. Pellet tu serap dengan air. Okay, dah okay. Kita akan masuk flavor. Alright, see you next. Okay guys, dah 30 minit. Okay, so kita tengok balik dah pellet macam mana. Nampak tak? Nampak. Selepas dia dah serap tu, kita sendiri pun boleh rasa lah macam mana dia punya apa pellet dia. So pellet dia akan jadi ni lah. Lembut dah, gembu dah. Okay, dah lembut gembu lah. Kalau nak tahu, just pop. Ikan pun jancur. Okay, dah settle lah. Okay, sekarang ni kita boleh bubuk flavor. Alright, untuk saya selalu bubuk flavor lemon dengan pandan lah. Sorry, dengan buttermilk lah. Okay,
So lemon 25 ataupun 20 ml ataupun buttermilk 20 ataupun 25 ml. Saya biasanya 20-20 lah ataupun 15-15. Okay. So okay, macam ni lah. So lemon dia ni, buttermilk lah tu lah. Alright. So kita bubur je. Padang kelapa, okey. Padang kelapa, right, nampak tu kat dia. Oh, padu. Okey. So padang kelapa kita bubur dalam sampai 50 ml lah ataupun lebih sikit pun tak apa. Okey. Sebab kita buat ukuran untuk 2 kilo. Right. Oh, ngam-ngam. Sebetul terus. Habis lah. Alright. So, kita bubur je. By the way, ini semua pastry manis. Okay. Kalau nak dapatkan pastry ni semua, ada link dekat description kat bawah Shopee saya, boleh order kat situ. Okay. Ada macam-macam lah. Ada strawberry, ada pandan, kelapa, ada pandan, ada buttermilk, ada badam, ada pisang. Itu je lah. So kalau nak order kat situ, boleh order lah. Alright. So kita sama-sama kita boleh buat umpan. Umpan untuk pati. Ikan pati. Alright, kita gaul dia. Okay. Kita order lagi sebati. Alright. So palette daripada warna hitam, dia akan jadi warna hijau. So ini dia orang panggil palette hijau. Dan pemancing-pemancing ni selalu cakap-cakap pakai hijau ke merah. So kita cakap hijau, korang tahulah kita pakai pandan. Kita pakai merah adalah strawberry. Yang mana lain tak tahulah. Semasa sekarang saya pun baru tengah belajar lagi nak buat palette. Okay, so saya ni pun beratus jugalah dah habis untuk buat kajian ni. So saya share korang yang baru nak mancing ni, supaya senang lah korang nak mancing nanti. Alright. So ilmu kita kongsi, jangan kedekut. Alright. Okay, dah kita. Okay guys, alright. Sampai situ je lah pembuatan pelet kita. Alright, so pelet ni sebenarnya dah kosong. Okay, mula-mula kita letak santan, santan yang basi yang kita beli kat kedai santan mana-mana. Bagi dia basi, lepas tu campur dengan air lah. Okay, bila dah campur dengan air, kita buat pelet 2 kilo tu. Okay, lepas tu kita gaul dia. Buat selepas 5 minit kita gaul lagi, selepas 5 minit kita gaul lagi, sampailah 30 minit. Selepas 30 minit tu kita boleh masukkan flavor lah, apa-apa pun kita, flavor kita nak lah, cita rasa kita sendiri. Okay, kalau siapa-siapa rasa video ni bermanfaat, boleh like, share dan subscribe lah. Jangan lupa subscribe. Alright, so kalau dah siap palette ni, okay, dah siap buat flavor apa semua, biasanya saya akan letak dalam baldi ni lah. Okay, biasanya dia letak dalam baju ni dalam sehari dua hari. Dalam sehari dua hari kita biarkan dia. Okay, selepas tu dah boleh lah pakai untuk mancing kolam mana-mana lah. Okay, untuk saya selalu mancing kolam KK. Kolam KK biasa saya pakai pelet ni, selalu maulah makan. Saya yakin yang pelet ni boleh lah kat kolam lain. Okay, right. So lepas dah simpan dalam pelet ni, pelet tu dalam ni, tutup airtight seal.
Okay. Dan peram lah sehari dua hari dan boleh mancing lah. Alright. Description nanti saya akan tinggalkan ukuran dengan step by step. Kalau mana-mana yang tak faham lagi, tak tahu lagi, boleh follow kat situ lah. Alright. Jangan lupa like, share dan subscribe guys. Alright. See you in the next video. Out.